Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kuk. Balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan berbagi informasi penting, yaitu kita mencoba small SEO tools dari bagian backlink tools. Jadi backlink tools ya. Backlink checker. Jadi backlink itu apa? Kita cari dulu backlink. Jadi backlink itu dikenal sebagai link kembali. Ya, dalam arti yang kata untuk menaikkan website kita, ya website kita, jadi baratnya dia itu mendukung. Nah, jadi ada sini ada free SEO dari small SEO tools ya, mulai dari backlink checker, backlink maker, website linkon, website broken link, link press dan lain sebagainya. Teman-teman harus tahu cara membuatnya ya, cara membuat backlink. Nanti kita coba yang ini backlink checker. Dan di sini kita lihat backlink checker, kita harus memasukkan URL-nya dulu, misalnya IT Journal gitu kan, kemudian kita klik, kemudian kita klik get backlink. Nah, sesudah kita klik, dia akan menghasilkan seperti ini, result. Domain ratingnya 38, ada URL-nya seperti ini, kemudian ada backlinknya, referring-nya besar, referring IP-nya 445. Nah, ini dari si Semrush kayaknya ya, organ traffic. Nah, ini teman-teman bisa lihat backlinknya. Nah, ini ada limitnya karena ini berbayar dari Semrush ya. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa mencoba untuk backlink checker. Nah, dari IT Journal ini teman-teman, dan kita coba yang lain, backlink maker. Gimana sih cara membuat backlink gitu kan? Nah, di sini kita lihat ya backlink maker. Misalnya kita coba yang IT Journal ini teman-teman, kita masukkan sini, ini website orang lain ya. Kita coba make backlink. Nah, kemudian dipilih mobil, katanya kita pilih mobil dan kita verifikasi zebra cross, katanya zebra cross 1, 2, 3. Ini zebra cross ya. Oke, berikutnya ini zebra cross lagi, berarti tadi kurang mantap. Nah, setelah itu make backlink, kita lihat seperti ini hasilnya. Make backlink built-in app. Nah, ini dia akan backlink ke sini teman-teman, jadi kita close-kan aja. Nah, jadi teman-teman bisa make backlink ya, membuat backlink ke arah sana, tentunya gratis. Ini ada link price, ada reciprocal link, website link, broken backlink, anchor text distribution, backlink competitor. Nah, tools untuk mengecek backlink itu sangat penting sekali, dan banyak orang menggunakan Semrush dan juga Href ya, dan juga Moz. Nah, itu backlink yang berbayar. Kalau yang gratis ya seperti ini, small SEO tools. Dan tentunya ada kekurangan dan ada kelebihannya ya. Kalau ini kurangnya kurang akurat itu kan. Tapi kalau misalnya Href, Semrush atau Moz itu biasanya lebih akurat gitu. Nah, silahkan pilih mau yang gratis atau mau bayar gitu. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa dan terima kasih.